Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin berada di daerah Pelem Rejo, Andong, Boyolali lor. Dan di depan kamera ini ada FOH versi ground stack dari karya mandiri audio sound system. Untuk alamat dari Tangkisan Klego Boyolali lor. Ini live hajatan di daerah Pelem Rejo, Andong, Boyolali. Tapi non hiburan lor. Non hiburan iki lor. Jadi sound jenangan, tapi kelasnya kelas istimewa. Nah ini FOH lor, FOH yang di sebelah timur dari karya mandiri audio sound system versi ground stack-nya. Kali ini karya mandiri membawa untuk sub-nya lor. Untuk sub-nya membawa 3 box sub. Nah ini. Untuk yang paling bawah ini double lor. 1 box double speaker. Untuk modelnya Dynacord lor. Kalau nggak salah Dynacord. Ini double 18 in. Kemudian di atasnya ini single. Untuk model boxnya scope lor. Nah ini scope 18 in single. Jadi 1 box Dynacord double dan 2 box scope single lor. Ini. Kemudian untuk landray-nya ini ada 3 landray. Untuk yang paling bawah 1 box itu 15 in double. Kemudian di atasnya itu 10 in double plus tether lor. Jadi ada 3 box sub dan 3 box land array. Ini untuk sub murni, untuk low mid dan untuk midnya lor. Itu seperti itu. Kita lihat boxnya lor. Untuk grillnya ini lumayan kecil lor. Ini tapi rapi sekali. Ini box customan dari karya mandiri sendiri nih lor. Ini bos dari karya mandiri sound system ini juga melayani jual beli barang lor. Ini dari segi power, mixer, box, terus jam set itu ada lor. Nah ini untuk perkabelan lor, perkabelan box dari karya mandiri. Ini mainnya 4 ohm. Kabelannya ini udah nggak ada mereknya lor ini, dan ini juga sama udah nggak ada mereknya. Untuk yang FOH satunya ada di sebelah sana lor, kita langsung saja ke sana. Tadi istirahat, ini sudah dibunyikan. Dapur pacu dari karya mandiri audio sound system. Kita lihat mixer dan power aksesoris yang dipakai lor. Untuk mixernya, karya mandiri pakai spirit 4. Nah ini spirit live 4 dari Soundcraft 32 channel. Mending lor. Ini mixer baru dapat lor ini. Baru dapat, yang kemarin sudah dijual, udah laku lor. Laku terus ganti. Kalau ini nanti laku juga beli lagi lor ini. Beli model yang lain lagi itu. Soalnya ini selagi menerima job sound system, bosnya juga jual beli barang. Ini. Untuk aksesoris ini ada DBX. DBX SR628. Kemudian ada wireless dari Hardwell X1 2 channel. Kemudian ada Virtualizer Pro dari Behringer. Kemudian ada Wisdom untuk manajemen. DX4080. Mending loh. Manajemen Wisdom kuning. Dan kemudian ada kompresor Pro XL dari Behringer. Kemudian ada Black Speeder
nama lama lor, Black Speeder RI215 dan Star ST203CS. Cukup simpel aksesoris yang dipakai karya mandiri lor, seperti ini. Untuk power ada di sebelahnya lor. Nah ini ada power balap Towa ZA2120. Ini. Kemudian ada DB Audio FP10000 TT. Kemudian ada SPL Audio PA1.6 2 channel. Kemudian ada SPL Audio PA1.6. Kemudian di bawahnya ini ada Thunder. Ini PX5000 2 channel. Jadi ada 4, ada 4 power lor. Pakai 4 power, yang satu 4 channel dan yang 3 2 channel. Ini versi ground stack lor, luar biasa. Ini krunya pada tidur lor. Soalnya non hiburan. Mau ngapain lagi? Ini sudah nyala MP3. Ini tinggal satu yang belum tidur. Yang lain sudah pada tidur. Jenangan, Mas. Ini suasana hajatan. Sudah acara sudah selesai, tinggal rapi-rapi sama nunggu tamu yang nanti datang. Untuk speaker vokal lor, kalian bawa satu titik saja. Satu apa dua ya? Satu titik saja lor, di sebelah sana. Itu aktif. Dan untuk FOH yang satunya ada di sebelah sana. Kita langsung saja ke sana lor. Nah ini lor, ini untuk FOH yang di sebelah barat. Untuk yang di sebelah barat ini juga ada 3 box subwoofer. Yang paling bawah modelnya Dinacord. Kemudian yang atasnya itu scoop lor. Tapi untuk Dinacordnya itu double speaker 18 in. Untuk scoopnya single lor, 18 in juga single lor. Dan untuk line array-nya juga ada 3 line array. Untuk yang satu paling bawah itu 15 in double, kemudian yang atasnya 2 box 10 in double plus tether lor, seperti ini. Juga sama, mainnya 4 ohm. Dan juga 4 ohm. Dieselnya lor, kali ini karya mandiri memakai diesel, soalnya job ton hiburan atau jenangan. Untuk generatornya ini 12 kVA, tapi untuk dieselnya ini 16 diesel rosoi seperti ini, dari karya mandiri sound system, dari Tangkisan Klego Boyolali. Info nomor job bisa hubungi ini 081 329 083 972. Karya mandiri sound system. Di setel MP3 rada ngadot-ngadot.
kelas KPA. Oke, cukup sekian review kali ini dari Karya Mandiri Sound System Live di daerah Pelem Rejo, Andong, Boyolali, Lur. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya, Lur. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya, Lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman, salam Sound System Hajatan. Oh,